Seorang suami gelap mata hingga nekat membunuh istrinya. Motifnya sakit hati lantaran istri selalu memarahi dan menghina ibu tersangka. Herman tak berkutik saat pihak kepolisian menangkapnya di daerah Sorek, Kecamatan Pangkalan Kuras, Pelalawan Riau. Ini sekaligus menjadi akhir pelarian tersangka setelah menghabisi nyawa istrinya. Pria berusia 27 tahun ini diketahui melukai korban dengan senjata tajam hingga tewas di kamar mandi di rumah kakak kandung korban pada 14 April. Kepada polisi, tersangka mengaku sakit hati terhadap istrinya yang kerap menghina ibunya atau mertua korban sehingga tersangka tega menghabisi nyawa istrinya. Adapun motif dari tindak pidana yang terjadi yaitu dikarenakan masalah rumah tangga dan yang menjadi dasar utama sehingga HL menghabisi nyawa istrinya, menghabisi nyawa korban dikarenakan korban sering menghina atau berkata kotor dan kasar kepada ibu daripada pelaku sehingga pelaku dengan cara membabi buta menusuk, menikam dan membunuh nyawa istrinya sendiri dan pelaku beserta dengan istri atau korban sudah menikah kurang lebih selama 9 tahun dan mempunyai 4 orang anak. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini terancam hukuman 15 tahun penjara. Citra Indriani, Kompas TV, Pelalawan Riau.